Pak Gibran menang satu utara. Lagi-lagi nggak apa-apa juga. Tapi ada kesal. Oh iya. Nanti tuh. Ya Pak. Sama-sama. Semakin kuat periksa. Kesamatan Pasar Kliwon dan Serengan. Nanti kami sudah akan itu. Ya, tentunya harus diiringi dengan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi generasi yang serasi merajut untuk membangun negeri, memakmur sinawi, tata tentrem Kartara Harjo dan tegak rigor. Kemudian selain itu, yang terakhir nanti kami akan juga mengadakan sesuai dengan himbauan daripada TKM, akan mengadakan satu biru. Kita awali dengan satu biru ya. Jadi kami mengadakan tunjukkan cintamu pada Bapak Prabowo dan Gibran dengan satu biru. Kira-kira satu biru. Jadi nanti kita birukan semesta ini agar nantinya itu sebagai cinta kita pada Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan jangan lupa tanggal 14 Februari kita coba siapa? Kita coba siapa? Prabowo dan Mas Gibran. Jadi saya tidak hanya bicara tapi bukti yang ada, itu bukti yang adalah fotonya ada semua Pak. Jadi seperti itu kami, dan marilah kami akan kami tutup. Mau ya? Iya Bu ya. Bapak-bapak mau iya ya. Biayanya bagaimana Bu? Salam Prayogi. Mengapa Salam Prayogi? Prayogi ini Prabowo Yogi Brand. Prayogi. Kamu begitu ya. Salam Prayogi semuanya. Assalamualaikum. Terus Salam Prayogi. Oke. Saya bilang Salam Prayogi Bapak-bapak dan kita semuanya. Prabowo tanya dua. Gibran menang satu utara. Salam Prayogi. Prabowo Gibran menang satu utara. Prabowo Gibran menang satu utara. Semoga Allah meridhoi. Terima kasih, saya ucapkan untuk Ibu Ami Kationo selaku ketua. Sudah hafal semua sarannya komisar? Hari ini Prayogi ya, dicoba sekali lagi. Kalau saya bilang Salam Prayogi, latihan dulu Salam Prayogi. Di Prabowo, Gibran menang satu putaran. Sudah siap semua Ibu Bapak? Yang di luar siap? Ya. Ayo kita mulai. Salam Prayogi. Prabowo Gibran menang satu putaran. Luar biasa. Inilah bentuk effort. Perhatikan benar. Dan saya berharap ini disebar. Patriot seorang satria, seorang yang memiliki pengalaman yang luar biasa, orang yang beliau sebelum presiden pun peduli sama milenial-milenial itu disekolahkan. Pengarahan dari pembina PKS Persik memilih beliau-beliau ini. Yang kanan, yang kiri, yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo untuk memperbaiki dan melanjutkan pembangunan. Yes. Kok ngerjek ini gimana? Aduh, di depan paper saya kok jadi gemetar dan saya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Halo. Yang sangat saya hormati Bu Titi Arif Budi beserta Ibu Iit. Yang saya hormati Mbak Ani beserta seluruh keluarga besar Pemperi saya beserta panitia yang saya cintai. Kawan-kawan seperjuangan dari JAB, Dinda Nugroho, Dinda Tono, Pak Lundang, dan Mas Budi, dan kawan-kawan seperjuangan yang lain yang saya cintai. Ibu-ibu sekalian, ini sepuh yang sangat saya hormati. Dalam suasana yang sore yang penuh berkah ini, mari kita senantiasa membaca dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Tuhan tetap berkenan mengayomi kita semua sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya. Alhamdulillah. Dan sore hari ini saya juga matur nuwun, saya diundang jauh-jauh dari Magelang. Saya tadi berangkat jam 12 siang habis zuhur, tapi di jalan Banaran sana macet hampir 1 jam sehingga sampai sini malah jadi pas. Yang kedua, saya ucapkan selamat kerja keras Mbak Amin beserta P. Perisai yang begitu tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, siang malam pagi sore. Dari Cilacap sampai Wonogiri, dari Wonogiri sampai Rembang, dari Rembang sampai Brebes. Di tengah-tengah ada Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Pemalang, gak terima yang punya Pemalang, waduh, ya. Jadi saya terima kasih atas kerja kerasnya yang begitu. Hanya satu yang beliau inginkan, keluarga besar Perisai ini terpilihnya Pak Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahkan tadi apa namanya Pak? Penyemangat tadi apa namanya? Yeah. Saya nanti bingung dari mana. Luar biasa ini. Jadi saya niru dulu. Mari kita tiru Zel tadi sekali saja. Nanti berikutnya Zel saya sendiri. Ya kali tiru mudah-mudahan nggak tiru. Apa Mbak Pratano? Oh, salam Pak Prayogi ya. Oh, salam Pak Prayogi. Oh, salam Pak Prayogi jadi Prayogi. Salam Prayogi. Saya mohon maaf dan terkeliru. Mohon maaf. Yang ketiga, saya mohon maaf juga. Sudah sangat lama saya tidak pegang mic ini. Jadi komentar tadi benar, tidak saya buat-buat. Saya itu sudah pensiun tahun 2004. Sampai sekarang sudah berapa itu? 23 tahun. Oh, 19 tahun saya sudah pensiun. Yang saya pegang bukan mic, tapi cangkul. Setiap hari saya ke sawah. Saya tetap konsisten dengan Bali Desa, bangun desa. Jadi kembali ke desa saya. Luar biasa.
Saya sudah lama pensiun seperti itu. Yang kelima, sore hari ini kalau sesuai judul, sebenarnya harusnya tidak ada sambutan saya. Karena judulnya seperti itu, kajian rebuan dan selawatan untuk negeri. Jadi tugasnya Pak Kiai Haji Samsuri, bukan saya yang harus berdiri sini. Mohon maaf Pak, tadi saya sudah salam panjenengan yang saya hormati, mohon maaf ya. Nah saya berdiri sini, saya tuh suruh ngomong apa gitu. Ya, jadi saya takut kalau keliru, karena temanya adalah tema kajian rebuan. Tapi kalau lihat ke bawah sini, kok menyinggung mewujud pimpinan yang amanah. Loh, kalau mewujud pimpinan amanah, ya kalau saya nyinggol-nyinggol sedikit, sorry. Boleh ya? Kalau boleh, atau nopo-nopo, saya sedikit saja juga. Saya ini saja. Seperti apa sih pimpinan yang amanah? Pimpinan amanah itu sebenarnya ada tiga. Ngayomi, itu pemimpin yang amanah. Lainnya bukan. Nah, apakah pemimpin kita sudah begitu? Apa kita nanti cari Pak Prabowo juga begitu? Nah, inilah yang harus diyakini kita semua. Dan cita-cita kita semua bertekad untuk mencari pemimpin yang ngayomi, dan ngayami. Itulah mewujudkan pimpinan amanah yang dirindukan. Ibu-ibu majian ini yang sudah bersorawuh di sini ini menyatukan pikiran dan hati kita, pikiran yang bersih dan hati yang bersih untuk memilih pemimpin yang amanah ini. Siapa tahu pemimpin yang amanah itu ke depan barangkali dari ketua perisai sudah berulang kali disampaikan. Jadi pemimpin ke depan ini pemimpin memang harus yang amanah, karena bangsa kita ini bangsa yang sangat besar. Bangsa kita ini bangsa sangat luas, besar sekali. Dari Sabang sampai Merauke, itulah Republik Indonesia. Itu Pak Jokowi presiden kita. Jadi pembangunan yang sudah dicapai ini, sasaran akhirnya kita harus mampu mewujudkan Indonesia emas tahun 2040. Waktunya tinggal sedikit. Jadi kalau nanti memilih pemimpin yang kurang mampu untuk itu akan melakukan impeachment, akan melakukan menurunkan Pak Jokowi. Malah lali aku ngomong. Nah kalau enggak gitu jenang enggak ketawa toh. Berarti mendengarkan kayak karena terima kasih. Yang terakhir, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Gibran menang satu putaran. Yang terakhir bapak enggak jadinya Pak Bibit. Saya aja juga masih lupa. Tapi insya Allah karena semangat saya demi. Coba yang terakhir. Gimana tadi? Prabowo Gibran, Presiden, Wakil Presiden Indonesia. Kalau digabung sanggup enggak? Ya. Sanggup ya Bu. Prabowo Gibran menang satu putaran.
diberikan oleh Ibu Ami Kadiono. Untuk beliau-beliau yang saya sebutkan, Ibu. Karena ini perempuan, jadi bapak-bapaknya nggak ada. Ini perempuan, Pak. Ya, ya. Wah. Laki-laki nggak apa-apa juga. Bapak nggak sok. Oh, ya. Teman dulu, Pak. Untuk Ibu ya, Pak. Sama-sama. Semakin kuat periksaan. Insyaallah. Foto dahulu. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk itu mondok-mondok. Nah. Di Bro, ayo bro. Pak, ikut sejauh ini untuk progres dari pasangan 2 Prabowo dan kita di Jateng, progresnya sudah Pak untuk pemenangan Prabowo. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya ini bukan siapa-siapa. Jadi saya adalah Bibit Waluyo Purnawirawan, TNI Angkatan Darat. Saya memang ikut mendukung Pak Prabowo agar Pak Prabowo berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya bukan orang politik, saya Purnawirawan. Progres yang saya amati di Jawa Tengah ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, karena masyarakat semakin paham dan semakin tahu memilah dan memilih mana pemimpin yang sesuai dengan zaman yang akan kita hadapi. Karena ke depan kita akan menghadapi situasi yang berat, beban yang sangat berat menuju Indonesia emas. Itu tidak mudah. Perlu pemimpin yang tangguh, perlu pemimpin yang kuat, perlu pemimpin yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh terhadap bangsa dan rakyatnya. Jadi masyarakat Jawa Tengah semakin sadar, hasil pengamatan yang kita peroleh semakin hari semakin baik. Tumbuh kesadaran rakyat dengan sadar dan menyadari diperlukan kehadiran seorang pemimpin yang benar-benar tangguh. Mengingat Jateng adalah kandang banteng, apakah pasangan 2 ini bisa pecah telur memenangkan di Jateng ini? Wah, kalau itu saya ada keyakinan, tapi keyakinan semuanya itu memang perlu proses, waktu masih ada kurang lebih 2 bulan. Insya Allah Tuhan bersama seluruh keluarga besar pecinta Pak Prabowo akan sekali satu putaran selesai, sehingga tidak menghabiskan dana dan berlarut-larut. Dan rakyat lek cepat nyambut gawe untuk pemimpin sing genah. Itu aja.